Oknum polisi berpangkat Aibtu, anggota reserse dan kriminal Polsek Sidoarjo, Jawa Timur, ditangkap Satres Narkoba Polrestabes Surabaya karena menjadi bandar narkoba. Ya, barang bukti sabu seberat 13 kg berhasil disita dari 3 orang bandar yang ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur. Aibtu Abdul Latif ditangkap bersama 2 teman wanitanya di kamar kos di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur bersama barang bukti sabu seberat 12 kg. Selain itu, polisi juga menemukan 22 butir ekstasi, 5 bungkus kecil sabu, seberat 4,3 gram alat hisap sabu, 1 unit timbangan elektrik, slip transfer dari bank swasta nasional, 1 buah buku catatan distribusi sabu, dan 3 buah telepon genggam. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku mendapat sabu dari seorang penghuni lapas kelas 1 Medaeng di Sidoarjo dan seorang penghuni lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah, berinisial YYK. Yang bisa kita sita sebanyak 13 kg sabu-sabu. Pelaku yang sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah ditahan ada 3 orang. Semua masih di dalam pengembangan. Mungkin ada pelaku lain yang akan kita juga tangkap. Ya. Ini masih dalam pengembangan. Jumlah 13 kilo ini kalau dirupiahkan sekitar 2.